Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang Linux dan distro-distro Linux. Ini adalah pengertian dari Linux. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya, pada umumnya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Yang kedua adalah sejarah dari nama Linux dan logo Linux. Nama Linux berasal dari nama kernelnya, kernel Linux, yang diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Dan ini adalah logo dari Linux sendiri. Logo dari Linux diambil dari peristiwa yang dialami oleh Linus Torvalds yang sedang berlibur ke daerah selatan dan digigit oleh pinguin yang kecil. Dan yang membuat dia demam berhari-hari. Dan Linus Torvalds terinspirasi oleh pinguin kecil tersebut untuk menggunakan pinguin kecil tersebut sebagai logo Linux dan bertujuan supaya user menjadi demam untuk menggunakan sistem operasi yang ia ciptakan. Ini adalah pengertian dari distro Linux. Distro Linux adalah sebutan untuk sistem operasi komputer dan aplikasinya. Merupakan keluarga Unix yang menggunakan kernel Linux. Distribusi Linux bisa berupa perangkat lunak bebas dan bisa juga perangkat lunak komersial seperti Red Hat Enterprise, SUSE, dan lain-lainnya. Ada banyak distribusi atau distro Linux yang telah muncul, beberapa bertahan dan besar, bahkan sampai menghasilkan distro turunan. Contohnya adalah distro Debian, GNU, atau Linux. Distro ini telah menghasilkan puluhan distro anak, antara lain Ubuntu, Knoppix, Sendor, DSL, dan sebagainya. Dan distro yang sudah kami pilih, yang akan dibacakan teman kami adalah distro Caldera. Ini merupakan Caldera Linux. Caldera Linux merupakan salah satu jenis Linux yang dirancang untuk mempermudah pemakaian bagi penggunanya. Caldera sendiri dirancang dengan tampilan keseluruhan dengan grafis. Sejak saat kita melakukan penginstalan Linux Caldera ini, hingga kita melakukan setting hardware, semuanya dilakukan dengan tampilan grafis. Yang mengagumkan dari Linux Caldera ini adalah pada saat kita melakukan penginstalan Linux Caldera ini, kita disuguhi game Tetris untuk mengisi waktu yang luang sambil menunggu transfer program yang berjalan. Selain itu, Caldera merupakan jenis Linux yang pertama yang menggunakan auto-detect hardware seperti plug and play pada Linux. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kamu, hidup ini gundah, tidak ada kamu, hidup ini susah.